Untuk ukuran saya pribadi, sangat sulit untuk menemukan kekurangan Xiaomi Huami Amaz Speed Beep ini, karena dengan harga yang terbilang murah, kita dapat smartwatch yang cukup berkelas dengan fitur-fitur yang lumayan lengkap. Tapi namanya juga gadget ya, gak ada yang sempurna. Jadi akan saya bahas sedikit apa sih yang menjadi kekurangan dari Xiaomi Huami Amaz Speed Beep ini. Mengingat harga yang ditawarkan, jujur saja saya tidak bisa menemukan banyak kekurangan yang terlalu berarti. Namun, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui sebagai bahan pertimbangan untuk Xiaomi Huami Amaz Speed Beep ini. Yang pertama, jam ini tidak bisa menjadi shutter kamera. Jam Xiaomi Huami Amaz Speed Beep ini tidak bisa digunakan sebagai remote kamera maupun sebagai pengatur music player. Sebenarnya sih bisa diakali dengan menggunakan aplikasi buatan pihak ketiga seperti aplikasi Notify dan Fitness, tapi masih sering gagal dan kurang stabil. Mungkin kedepannya akan lebih baik kalau ada update firmware, tapi untuk saat ini belum ada ya kan ya. Kekurangan yang kedua, tidak ada mic dan speaker. Kita tidak bisa mengangkat telepon dan bicara menggunakan Amaz Speed Beep ini ala-ala Power Ranger gitu ya, yang dihubungi sama si Gordon. Pilihan yang ada hanyalah ignore atau hang up ya, yaitu untuk mematikan suara panggilan masuk, dan yang hang up yaitu untuk menolak panggilan masuk. Ini artinya kita juga tidak bisa menonton video atau mendengarkan musik pakai Amaz Speed Beep ini ya. Kita akan lihat contohnya, kita akan coba telepon ya. Jadi yang muncul di sini cuma hang up dan ignore. Untuk suaranya sendiri, ini suaranya di handphone ya, bukan di jam. Di jamnya cuma getar-getar aja. Lalu akan muncul notifikasi. Sudah ada panggilan masuk. Kekurangan yang ketiga adalah tidak bisa langsung digunakan untuk balas pesan. Jadi ketika Amaz Speed Beep ini hanya berguna untuk memberitahu saja kalau ada pesan yang masuk. Kita bisa membaca pesannya langsung di layar, tapi kita tidak bisa langsung membalas atau mengetik pesan dari Amaz Speed Beep. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita aktifkan dan scroll ke atas, ini ada notif ya, pesan. Kita cuma bisa membacanya tapi tidak bisa untuk membalasnya langsung. Ini bisa membacanya tapi tidak bisa untuk langsung membalasnya. Ya, namanya juga harganya murah, masih aja minta lebih. Kekurangan yang keempat adalah smartwatch ini tidak bisa mendeteksi olahraga untuk melatih otot. Smartwatch ini hanya bisa mendeteksi olahraga seperti outdoor running atau lari di luar ruangan, treadmill, cycling atau bersepeda, jalan, walking,
dan mencatatnya di aktivitas harian. Jadi si Amazfit Bip ini tidak bisa digunakan untuk memantau gerakan seperti angkat barbel, sit up, push up, dan sebagainya. Demikian review kekurangan dari Xiaomi Huami Amazfit Bip yang saya ketahui. Mudah-mudahan bisa membantu untuk jadi referensi agan-agan semua sebelum membeli Xiaomi Huami Amazfit Bip ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Indra Channel tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Channel pamit. Shoo.